Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya di sini di Animo Channel. Channel yang menawarkan banyak video edukasi hiburan yang menarik untuk ditonton. Seperti biasa, sebelum kalian nonton video ini, bagi yang belum mandi silakan mandi dulu ya, dan bagi yang belum makan silakan makan dulu. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi loncengnya ya. Oke, kalian sudah siap? Come on. Halo sahabat Animo Channel semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang fakta unik dari anjing liar Afrika. Langsung saja, anjing liar Afrika ini penyebarannya hanya terdapat di negara-negara di benua Afrika. Berbeda dengan jenis anjing pada umumnya, anjing ini memiliki kaki yang lebih panjang dan hanya memiliki 4 jari per kakinya. Dalam bahasa Latin, anjing liar Afrika biasa disebut dengan serigala lukis atau painted wolf. Hal ini mengacu pada warna di tubuhnya yang tidak teratur. Mereka memiliki tubuh berbintik-bintik yang menampilkan bercak pada bulu yang berwarna merah, hitam, coklat, putih, dan kuning. Setiap individunya memiliki pola warna yang unik dan semua memiliki besar yang sama. Anjing liar Afrika hidup berkelompok, mayoritas dari mereka berpasangan secara monogami. Anjing betina melahirkan 2 sampai 20 anak anjing yang kemudian dirawat oleh seluruh kelompok. Anjing ini dikenal sangat sosial karena dalam setiap kelompoknya selalu berbagi makanan dan membantu anggota yang lemah atau sakit. Interaksi mereka dilakukan seperti pada umumnya anjing-anjing ini, berkomunikasi melalui sentuhan, tindakan, dan vokalisasi suara. Anjing liar Afrika mendiami berbagai habitat termasuk dataran semi gurun, savana, hutan, dan dataran tinggi. Sebelumnya mereka hadir di seluruh bagian gurun Sahara Afrika meskipun dalam jumlah yang tidak banyak. Saat ini populasi anjing liar di Afrika terpecah, terutama di Afrika bagian selatan dan timur. Populasi yang masih berpotensi layak saat ini berada di Kenya, Mozambik, Afrika Selatan, Tanzania, Zambia, dan Zimbabwe. Kawanan dari anjing liar Afrika ini terdiri dari 20 hingga 30 anjing liar Afrika yang merupakan spesies asli Afrika bagian selatan dan timur. Hewan yang diburu diantaranya antelope, rusa, dan impala menggunakan teknik berburu yang strategis, terkoordinasi namun rumit. Teknik berburu yang oleh peneliti disebut executive predation ini telah terdokumentasi. Anjing liar Afrika ini berlari dengan kecepatan 60 km per jam hingga 1 jam untuk mengejar mangsanya. Anjing ini adalah pemburu yang sangat efektif dengan 60% perburuan berakhir dengan pembunuhan yang berhasil, bahkan lebih tinggi dari singa yang hanya 30% sampai 35% pada hyena, kata ahli anatomi Heather Smith dari University di Glendale, Arizona. Anjing-anjing ini mengembangkan stamina yang tidak sama dengan predator saingannya yang menggunakan kecepatan seperti cheetah, kekuatan seperti yang digunakan singa, dan adaptasi siluman seperti pada macan tutul. Namun anjing liar Afrika terkadang kehilangan hasil buruannya karena karnivora yang lebih besar dan lebih agresif. Mungkin itu saja kawan-kawan semua, penyampaian dari beberapa fakta unik yang dimiliki oleh anjing liar Afrika ini ya guys. Semoga video ini dapat menambah sedikit wawasan kalian. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe agar channel ini terus maju dan bisa bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.